Beginilah kondisi siswa-siswi SMP Negeri 2 Bangkor Rokan Hilir saat belajar setelah sekolah lama mereka terbakar beberapa waktu yang lalu. SMP Negeri 2 Bangkor kini telah pindah di jalan kecamatan sebanyak 9 RKB, satu di antaranya dipakai untuk ruangan majelis guru. Wakil Kepala Sekolah Rosmawati mengatakan, ruangan belajar saat ini memang telah dibangun, akan tetapi hanya 6 ruang kelas saja. Sementara ruang kelas yang dibutuhkan sebanyak 18 unit. Rosmawati juga mengatakan ruangan sekolah saat ini hanya 9 ruang kelas yang disekat menjadi 2 ruangan, sehingga menjadi 17 ruangan. Itu satu lokal disekat ya, karena supaya cukup kan. Para guru berharap agar SMP Negeri 2 Bangkor ini segera dibangun sebanyak 27 ruangan belajar, ditambah 1 ruangan majelis guru, sehingga proses belajar mengajar bisa kembali optimal. Dari Bagan Siapi-Api Rokan Hilir, Julius dan Putra Ziko melaporkan.